Guys, kembali lagi ke channel Papa Bos ya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya guys. Oke guys, sebelumnya Papa Bos mengucapkan selamat Ramadan ya. Ini hari kedua puasa. Mohon maaf lahir batin guys. Ya Papa Bos banyak salah dong tentunya ya. Oke guys, kita sama kembali ke normal ya guys. Supaya puasa kita berkah ya. Jadi kita kembali fitri ya, di Idul Fitri ya. Papa Bos sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir batin guys. Oke guys, ini kita hari ini akan unboxing guys ya. Daripada Papa Bos jalan-jalan ya guys. Jalan-jalan ya, aduh panas ya. Ini enggak bro, panas bro. Panas. Waduh, mendingan Papa Bos ini antang dah di kantor ya, sambil kita unboxing. Kemarin kita beli mainan apa ya bro? Kapten Amerika, iya. Amerika kemarin Papa Bos nyari yang ini, nyari yang endgame, tapi endgame masih belum ada. Nah, kayaknya dapetin Infinity War ya. Oke guys, kita langsung aja guys. Nah, ending, jreng-jreng. Nah, tuh ini guys, keren gak? Keren nih. Avenger, Captain America, Infinity War. Nah, ini harganya guys. No, sensor mahal sih. Nah ini gambarnya guys. Jadi Captain America Infinity War itu agak berewok guys.
double move-nya tuh. Bintangnya sama nggak sih? Beda ya? Sama cuman. Cuma pakai berewok doang. Oh. Tuh, nah, pakai berewok guys. Jadi kelihatannya lebih gentle. Nah, terus yang kedua, tamengnya guys, tameng itu berbeda. Tamengnya nggak pakai yang bulat, tapi pakai yang apa namanya agak panjang itu tamengnya. Ya. Oke guys, nah ini belakangnya tuh. Tuh, dari ininya aja udah keren guys. Dari apa namanya? Perform depannya ya, perform casing produksinya ini udah keren guys, kemasannya guys, mantap ini guys. Oke okay, guys, nah, supe bro ya? Bukan. Oke, okay. Ini kita buka guys. Perform-nya nih. Captain America movie promo Infinity War. Sip, ini kita akan bawa aja dulu guys. Tuh lambang Captain America. Captain America ini tuh keren ya. Oh, ini juga keren deh. Captain itu paling nggak 5 juta ke atas guys. Memang sih waktu itu secara perform itu sangat mirip banget sama yang aslinya guys ya. Kemarin kita sudah SAF, nanti abis ini SAF lagi langsung lanjutin yang kamera itu black. Ini kita buka dulu nih. Sip. Nah tuh, beginilah tampilannya. Keren nggak? Senjatanya banyak, kita dapat banyak tuh. Dapat ini senjatanya ya, kayak apa ya, sisulat atau apa ya. Lanjut-lanjut. Terus kita dapat lagi, kita buka ini. Mainnya namanya siapa ya bro? Saya lupa nih. Tahu nggak? Tuh, pengen lupa juga gue. Captain America Infinity War. Ini di Infinity War ini Captain America itu menggunakan tameng. Tamengnya ini begini bentuknya guys bro. Ini tamengnya berbeda ya. Kalau di Endgame dia sudah menggunakan yang bulat, tapi di Infinity War menggunakan masih kalah lah, menggunakan lawan Thanosnya masih kalah. Oke guys, kita dapat apa aja? Kita juga dapat tongkat guys. Tongkatnya ada dua. Nah, tongkatnya ada dua guys. Oke, nah, ini kita munculin ini Rubicon. Rubicon mini guys, kita taruh di bawah dulu guys. Fungsi. Jadi dia ini di film Infinity War ini melawan Thanos ya. Thanos di situ sangat susah dikalahkan ya, guys. Di Wakanda itu sangat susah dikalahkan. Nah, Captain America pun waduh kalah dengan Thanos di Infinity War. Jadi nanti mungkin akan aku juga akan cari pemain yang di Endgame. Endgame mungkin akan lebih bagus lagi. Nah, ini iya. So guys. Keren ya, mirip banget kayak aslinya. Nah ini kita dapat monsternya juga tuh. Terus kita ini dapat ini guys. Jadi ini kan Amerika ini.
gitu. Wah, ini bagus ya. Bajunya ini bahan bagus ya, asli banget nih. Nah, masih wangi banget sih. Masih wangi banget nih, beneran. Terus sepatunya juga banget. Dari sepatunya juga detail banget ya, asli. Gimana kameramen, keren ya? Lighter keren ya? Ini kita belum pakai apa-apa ya, belum pakai tongkat, belum pakai apa-apa. Ini masih biasa, sah tampilannya tuh. Gimana? Karena kalau hotel itu memang keren, cuma sayang akulturasinya itu tidak seperti apa SAF yang soalnya SAF itu benar-benar ekstrim, tapi memang mainnya agak kecil sih memang, agak ekstrim sekali. Dan ya, ini kita di sini dapat aman tongkat dua. Nanti kita lihat nih. Dia bisa begini guys tuh gerakannya. Ini kepalanya. Oh ini juga bisa begini guys. Dilepas. Yang tiga sini ada tanda ininya juga. Nggak boleh nih, nggak boleh dilepas. Ini juga itu nggak boleh dilepas ya guys, tersilang. Ini lepas tuh nggak boleh. Nah tamennya tuh ya guys, dia bisa gaya-gaya gini juga kan guys. Coba deh nanti kita coba ya. Oke. Nah ini guys, ini udah seperti ini ya. Kita turunkan dulu, coba kita gunain nih, kita akan gunakan senjatanya satu-satu ya, tapi tentunya dengan ini dulu guys, tangannya kita pasang dua-duanya tangannya. Oke. Guys, ini udah terpasang satu ya guys, ini tangannya sudah terpasang satu. Tangannya sudah berpasang ini ya, hati-hati di sini soketnya. Soketnya ini masih rumit ini. Terus ini guys, satu lagi guys. Iya, ini mahal. Ini masih kawan, masih sang. Harus hati-hati guys.
nantinya. Nah, jadi tolong untuk produk berikutnya ini diperkuat lagi. Jadi pemasangan, jadi konsumen itu para kolektor itu tidak kesusahan, tidak terlalu riskan untuk memasangin tangan. Nah, ini terlalu ringkih guys, seperti berdua. Jadi kalian kalau beli main kata Amerika ini memang bagus, cuma kelemahannya di sana. Ini sengaja terlalu riskan. Kita lihat ya. Hati-hati kalau masang tangan ya guys, terkesan saya karena tangannya itu memang benar-benar rumit ya. Sip, kita pakai senjata satu lagi guys. Nah ini musuhnya guys, yang di Wakanda ya, ini yang war itu ya. Wah, mati dia guys. Keren gak guys? Nah di endgame ininya udah dikerok ya? Keroknya ya? Udah gak ada ya, terus tamannya udah ganti tuh. Dikasih sama Iron Man tuh. Dikasih sama Tony Stark. Sip. Kita ganti lagi guys. Itu juga dapat sih berbagai macam tangan, berbagai macam tangannya. Cuma kita tidak akan coba satu-satu karena tadi sudah masang satu jadi harus tahan guys. Yang penting guys tahu ya ini kita dapat ini, terus ini tadi kelemahannya juga tangannya. Sekarang masang tangannya harus sangat hati-hati karena pengaitnya itu sangat riskan sekali untuk apa, dan slotnya juga terlalu ringkih. Nah guys, kita pakai ini lebih keren ya, lebih gahar nih guys. Sip. Oh, gimana? Sayang guys, ini akulturasi kepalanya nggak bisa digerakkan ya. Jadi ini akulturasi kepalanya tidak bisa digerakkan. Untuk segera kita hati-hati akulturasi kakinya ya guys. Apalagi yang tamengnya, sekali lagi tamengnya ini sangat berhati-hati sekali. Nah, ini kita akan turunkan guys tamengnya guys. Gaya lain, pose lain. Ringkih banget guys ini guys, asli guys. Ini tamannya sangat ringkih sekali. Ini kritikannya bagi Hot Toys. Masukkan bagi Hot Toys nih. Mainan mahal tapi begini. Ya, saya agak-agak prepare ini jadinya mainnya. Gak kayak apa Iron Man. Kalau Iron Man itu diciptakan memang benar-benar mainannya memang benar-benar mantap. Kalau ini aduh. Oh guys, kita buka. Nah, jadi lebih jelas.
naiknya itu guys. Kita harus berhati-hati. Ya inilah guys, untuk penampakan Hot Toys Captain America Infinity War dibanderol dengan harga 5 jutaan 5,5 juta ya. Cuman kita gak, sekali lagi saya ingatkan, sekali lagi saya itu tidak bosan-bosan, hati-hati di tameng, karena benar-benar deh di tameng itu sangat riskan sekali guys. Pengaitnya atau slotnya itu agak riskan dan tipis ya. Jadi saya kurang prefer di bagian tameng. Tapi kalau untuk toys apa, Iron Man itu yang saya punya, yang sudah saya teman Iron Man Patriot, itu memang benar-benar diciptakan untuk kita memegangnya juga prefer. Kita memasukkan segala sesuatunya itu, entah itu tangan, entah itu apa, itu memang benar-benar kokoh ya guys. Kalau ini saya hasilnya di bagian tangan, dan ini memang keren sih. Coba nanti mungkin produk berikutnya akan diperbaiki sama motor sebenarnya. Coba di shoot yang lebih detail. Captain America Infinity War. Bajunya guys, ini detail bintangnya ini guys. Cuman warnanya aja kurang jreng. Mantap. Nah ini contoh SHF guys, ini SHF, ini SHF gerakannya tuh ya beda kan, jadi dia tampil ini lebih kecil, gerakannya lebih ekstrim. Oke. Kahan dari Total Box, mungkin ini apa di bulan Ramadan ya, jadi Papa Bos apa tidak banyak ini apa bicara ini dan itu, biasa guys lagi puasa ngirit BBM ya, banyak cepet haus guys ya, ayo jangan batal guys puasanya guys, sayang ya. Siapa tahu yang Allah bilang kita tidak apa di Ramadan yang akan datang kita tidak berjumpa ya, alhamdulillah ya, bulan ampunan ini guys, jadi kita harus puasa full, jangan kayak potong itu potong sama itu ya, dari puasa awal sampai akhir yang ditiru guys gitu deh ya, yang baik. Kita ini lagi bulan Ramadan, kita maksimalkan kepada kita ya, kita banyak dosa guys ya, di bulan-bulan biasa kita banyak dosa, ini kita di bulan Ramadan yang penuh ampunan, yang penuh berkah ini guys, supaya pertama kita dapat ampunan ya, enggak bro, dapat ampunan
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tentunya diperdik doa-doa kita dikabulkan, dipermudah langkah-langkah kita ya untuk meraih kesuksesan. Dan ketiga, kita selalu diberikan kesehatan. Umur manusia nggak ada yang tahu guys, kalau kita tidak memanfaatkan ini Ramadan dengan benar-benar perfect, belum tentu kita ketemu sama Ramadan tahun depan. Oke, jangan sia-siakan Ramadan ini guys, beribadahlah dan apa namanya berkarya lah, beribadah tetapi tidak tetap berkarya ya. Justru di bulan Ramadan ini kita berkarya, pahalanya bisa berlipat ganda guys ya, tidak seperti bulan-bulan biasa. Ini saya bekerja, guys, semua bekerja ya, atau ada yang kuliah, semangat guys, karena untuk mencapai suatu apa pahala yang maksimal itu dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanannya apa? Ya kita merasakan haus, kita merasakan lapar, ya. Di luar mungkin ada teman kita yang gak berpuasa, itu resiko guys. Semuanya itu. Jika kita ingin mendapatkan suatu pahala yang lebih besar, orang Ramadan ini pahalanya berkali lipat di bulan dibandingkan bulan-bulan biasa, guys. Itu yang memang godaannya seperti itu. Untuk mendapatkan sesuatu yang memang benar-benar bagus ya, kita harus ada pengorbanan yang luar biasa, guys. Kita bekerja, kita lapor sini ke perusahaan boxing. Nah, ini satu, guys. Supaya apa, guys? Supaya tetap semangat, tetap happy. Jadi jangan puasa terus kita langsung lemas gitu guys, no. Ya, pun justru puasa kita harus semangat. Percayalah, kita pahalanya akan berlipat ganda guys dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke guys, ini Papa Bos, kantor. Ya, kita sambil happy guys supaya kita tidak apa tidak terasa. Tahu sudah azan maghrib ini nggak? Bapak bos temannya oleh Kapten Amerika guys. Sudah nonton kan Endgame? Nah, bapak bos juga mencari itu Endgame-nya. Oke, sekali lagi Kapten Amerika ya. Sip. Oke. Oke, dari Bapak bos mungkin cukup sekian guys ya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa, semoga nanti pahala apa namanya dosa-dosa kita terampuni dan di akhir Ramadan ini kita kembali menjadi fitri ya, kembali menjadi suci dan bersih ya. Papa bos mengucapkan mohon maaf lahir dan batinnya guys ya, tentu tidak ada gading yang tidak retak. Mungkin papa bos selama papa bos tayang mungkin ada omongan-omongan Bapak Bos yang kurang berkenan menurut guys ya, yang tidak tepat lah menurut guys. Bapak Bos minta maaf ya. Oke, dari Bapak Bos cukup sekian. See you. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Salam dari Bapak Bos.